Kecelakaan melibatkan truk bermuatan kardus yang ditabrak kereta api Jayabaya terjadi di Desa Cangkring Malang, Beji, Pasuruan pada Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam video, kepala truk hancur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sopir truk terlempar beberapa meter dari truk. Kejadian bermula saat truk melaju dari arah selatan melintasi rel. Di saat bersamaan, muncul KA Jayabaya dari arah Surabaya ke Malang, sehingga tabrakan terjadi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.